FD2R memang banyak peminat Honda lah, kereta FD2R ni. Dan di Malaysia juga banyak orang convert dari FD, FD biasa convert ke FD2R. Di belakang saya ini adalah sebuah yang convert dari FD, stok FD Malaysia model FD2, convert 100% ke FD2R. Dan yang ini kita, bagi saya kira stage 0.5. Kenapa stage 0.5? Kalau stage 0 tu dia convert semua 100% dari FD2R, 100% itu tak ada modified lah. Tapi ini ada modified dengan barang OEM. Apa yang ada dalam FD2 ini? Jom kita dengar cerita je. Maflo akan terangkan kerana kereta ni tangan dia yang buat. So ini adalah FD2 Malaysia convert ke fully FD2R. Okay. Okay Maflo. Ya. Yeah. Apa cerita hari ni? Okay. Okay. Okay, kita cerita sikit yang FD2 ini convert, fully convert. Ini FD2 auto asal lah. Kita buat daripada standard auto dia, daripada kosong lah, daripada zero to hero, saya kata. Jadi ini original dia auto lah, 100% stock lah. Stock auto. 1.8 ke 2.0? 2.0. FD 2.0 auto. Okay. Kalau 1.8 dengan 2.0, dia punya engine, dia punya mounting sama tak? Kalau nak convert. Mounting sama. Sama. Jadi kalau 1.8 nak convert 2.0 pun boleh lah. Sama juga sama mounting juga tempat. Tapi yang ini 2.0. Ini 2.0. Asal 2.0 auto. Okay. So kita jalan keliling dulu tengok. Bagi kita nampak macam biasa je ni, semua adalah FD2R original. Original. Bumper FD2R, bonnet dia punya ni, fender, lampu, body part dia semua daripada FD2R. Stock lah, standard. Macam fender ni, FD2 dengan FD2R ada beza tak fender dia? Dia beza kat sini lah, dia keluar sikit. Oh memang ada ada keluar sikit ada lah. Keluar sikit. Jadi rim boleh pakai lebar sikit lah, offset keluar sikit lah. Boleh pakai lebar sikit. Memang ada beza lah. Dia bukan stock standard macam biasa punya kan. Lain, beza fender dia. Okey, okey. Okey, lepas tu skirt. Side skirt pun dari FD2R original. Pintu, side mirror, door visor, cermin pun ni. Ni semua daripada FD2R. Cermin depan pun FD2R. Complete lah. Complete lah luar. Spoiler, lampu, bonnet, bumper. FD2R yang second model. Ini bukan first model. Facelift. Lampu beta. Bumper pun original. Lampu original FD2R. Okay. So ini dah fully combo original. Fully combo. Okay. Macam mana dengan dalaman dia? Dalaman dia pun kita convert interior. Interior dia semua daripada stock lah, FD2R. Fully convert jugalah. Fully convert. Saling semua. Saling semua. Awal mana trim. Fully convert ni termasuk apa? Door trim, dia punya pillar dia, dashboard, steering, dashboard complete lah, sekali meter. Kosong gear ni semua. Kapek kecil, kapek besar. Ini original type R ni. Nampak ni. Kapek kecil, pedal. Okey, tapi ini 3 biji meter ni tak termasuklah. Ini dah. Ini Defy Mugen. Defy Mugen. Ini memang khas Mugen. Dia memang khas Mugen ke? Defy, tapi dia Mugen. Dia memang Mugen punya Defy ya? Mugen punya Defy. Wah, ini pun dah berapa ni kalau meter ni? Ini rasa dekat 6K lah. Juga ah. Baru ah. Baru. Okey, seat pun original FD2R. Seat daripada FD2R, depan belakang. Okey. Nak tanya. Seat ni original FD2 ah. Dia bukan Recaro. Dia original Honda. FD2. Dia bukan bucket lah, Recaro lah. Dia tak bucket macam Recaro lah. Dia kalau original standard dia kulit. Tapi ini comfort kan. Kira dia selesa lah. Selesa. Bumbung ada modif masuk sekali. Yang ni bumbung
Bumbung tak rasanya. Dia tak masuk ni je, Sunwiser. Kalau dia pun bumbung rasa ada beza tak? Ada beza sikit, beza dia ni je. Sensor ni tak ada. Okey, sensor tu untuk apa ni? Ni untuk alam ni, dia baca apa? Saya faham lah dia baca. Kalau kita kunci kereta, ada orang masuk ke, dia boleh detect ni. Okey, tapi ini FD2R baru saja ada ke apa? Tak, ini FD2, FD2 tak ada ni. Oh, ini FD2 saja ada. Okey, okey, demi dia punya security lebih kuat kat FD2 lah, bukan FD2R ya. Okey. Steering original airbag, tak par. Gear knob ni dari daripada Mugen juga. Mugen juga. Enam gearbox 6 speed ah. Gearbox FD2. Okey. Okey, macam mana kita tengok dia punya jantung? Kemas ni. Okey. Ini nampak macam stock standard. Tapi saya rasa Maflo punya tangan takkan buat stock standard punya barangan. Cerita sikit pasal enjin ni. Ini K24 juga ni. K24 juga? Banyak buat K24 lah. Okey. Tapi yang ni stock OEM lah. Okey. Dia head blok je K24, dia punya head atas intake atau body, head cam semua stock FD2R. Bawah pula oil pump dia dengan oil sum FD2R. Semua stok juga, blok pun stok K24. Oh, hanya dia punya blok saja 24. Tapi dalaman dia, dalam piston pun stok juga. Oh, stok semua? Stok K24 blok dia. Dia masuk 100% fit dengan Type R punya engine ya? Atas bawah K24 fit sama je. Sama je, tak payah modify apa-apa. Tak payah modify apa. Okey. Tapi kalau Type R punya head dengan K24 punya blok, lepas tu bawah tu sum semua K20 dia punya performance macam mana dia kalau dengan stock 2.0 Type R? Yang ni kalau spek ni lah, spek ni dia boleh dapat dalam 250 HP gitulah. Kalau 26 top. Kalau stock 2.0 Type R berapa? Stock 2.0 Type R dalam 23 gitulah. Oh, 20 horsepower nak juga. Banyak juga, juga. Dia beza piston besar lah. Kira-kira piston besar, stroker dia. Stroker panjang. Okey. So kita tengok ni memang 100% stock tap R lah. Manifold tap R kan. Macam mana dengan dia punya total body? Total body pun stock FD2R. Stock juga. Stock cam pun stock FD2R. Cam pun stock? Stock FD2R. Semua stock. Senang kata ini stock engine lah. Stock engine lah, ini OEM. OEM tapi 300 horsepower. Tak ada, ini 2.5. 2.5 horsepower. Stock lah. Tak, saya rasa kalau stock 2.5 ni sedap ni. Dia ngam dengan gearbox lah, tak payah buat ratio lah. Gearbox pun stock lah. Gearbox pun stock. Speed kan? Non speed. Kelas lah kita pakai Ogura. Oh, tapi kelas pakai lah Ogura. Ogura. Okey, lagi cengkam lah kan. Okey, macam mana dengan dia punya manifold? Pasal kita tak nampak ni. Manifold sama juga Skunk 2 Alpha. Skunk 2 juga lah. Piping pun custom steel 3 inci juga. Dia punya muffler belakang yang ni blok rasanya. Muffler blok. Blok 3 inci. Cantik gila ni. Tengok dia punya welding, dia punya quality. Okey. So ini owner pun semua main original juga ah. Ini stock rim. Okey. Tengok rim. Jom. Okey, ini rim apa guna? Rim TC. Sport TC 105N. Okey. Ini original juga, juga eh? Original juga. 18. Ini 18 inci. Lebar dia 8.5. Offset yang ni 43. 43. Lebar sikit lah. 43. Offset 43. Lebar 8.5 inci. Okey. Brembo. Yang ni brake FD2R. Original FD2R. Original FD2R. Plug and play lah. Ni dia masuk sekali knuckle. Knuckle, S-over, drive shaft. Semua ni suspension bawah semua FD2R. Complete lah kira. Rotor? Rotor pun dari FD2R. Ini tapi dah slotted. Tapi buat lah, kita buat slotted. Suspensi apa pakai? Suspensi yang ni FD2R modulo. Original modulo? Original modulo FD2R. Comfort gila lah kalau macam tu. Nampak dia nampak putih sikit. Ya Bob. Dia memang dia modulo. Punya absorber warna putih ya. Belakang pun brake pun FD2R stock lah. Nampak modulo punya suspension warna putih, stock standard. Okay, so kereta ni dia pakai harian ke apa?
Ah, kita ni dia pakai harian. Memang kereta harian lah. Harian tu pasal kita pakai bagai stok lah, bagai OEM. Lasak lah. Lasak lah. Tak risau apa-apa masalah. Tak risau minyak itu pun tak ada makan, tak ada topak-topak, tak ada lah. Tekan je lah. Haa, tekan je. Boleh main tekan je. Boleh tekan lah. Sebab dia bagai stok OEM eh. Macam mana pendapat Maflo tentang enjin Honda? Enjin Honda bagi saya dia dah lasak. Dari lasak lepas tu power lah. NA dia pun rasa dengan turbo tu lebih kurang lah. Vitek dia kan. You rasa B series best shock bawah atau K series? Saya pun dulu main B series juga. Tapi saya rasa best K series lah. Sekarang tentang K series lah. K series sebab dia NSP. Highway sedap. Lepas tu dia ada VTC. Dia ada kontrol VTC, dia lembut lah enjin tu. Kita highway tekan pun dia lembut lah. Okay. Alright. Jun. Okay guys, kita dah dengan Mark Flo cerita dua biji kembar ni. Satu ini memang kira stok lah, boleh katakan semua stok lah. Apa pendapat anda tentang FD2 Convert FD2R ini? Jangan lupa komen di bawah. Yang paling penting, jangan lupa subscribe channel Kazuto Garage. Kita akan bawa lebih banyak lagi konten yang menarik. Nampak dua biji Honda. Okay, kita akan bawa lagi konten yang menarik. Boleh komen di bawah apa kereta yang kamu rasa kamu ingin tengok daripada Kazuto Garage. Kita cuba cari. Dan kalau kamu ada kereta yang cun nak kami review, boleh saja PM kami. Alright. Jangan lupa subscribe ke channel Kazuto Garage. Kita jumpa di next video.